Selamat datang di channel Cerdas Cermat. Video kali ini kita akan bermain kuis tentang media sosial. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan, kamu akan diberi waktu 10 detik untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Soal ke-1. Sebuah media dengan sistem online yang penggunanya dapat berinteraksi secara aktif disebut? Jawabannya adalah C. Media sosial. Soal ke-2. Di bawah ini yang merupakan kegiatan dari media sosial adalah? Jawabannya adalah B. Pendidikan. Soal ke-3. Mesin pencari utama di internet yang memunculkan indeks adalah? Jawabannya adalah B. Google. Soal ke-4. Siapa nama pencipta media sosial pada gambar di samping? Jawabannya adalah C. Mark Zuckerberg. Soal ke-5. Pada tanggal berapa Facebook mengizinkan aksesnya ke seluruh pengguna? Jawabannya adalah B. 11 September tahun 2006. Soal ke-6. Situs yang merupakan ensiklopedia online terbesar di dunia adalah? Jawabannya adalah B. Wikipedia. Soal ke-7. Media sosial pertama muncul pada tahun? Jawabannya adalah A. Tahun 1978. Soal ke-8. Di bawah ini merupakan manfaat sosial dari Facebook, kecuali? Jawabannya adalah C. Pembajakan akun. Soal ke-9. Membantu Anda terhubung dan berbagi dengan orang-orang dalam kehidupan Anda merupakan slogan dari? Jawabannya adalah B. Facebook. Soal ke-10. Apa nama media sosial pada gambar di bawah ini? Jawabannya adalah C. Twitter. Soal ke-11. Siapa nama sarjana lulusan New York University yang membuat media sosial dengan sebutan kecawa?
Jawabannya adalah C. Jack Dorsey. Soal ke-12. Pengguna dapat mengelompokkan kicauan menurut topik atau jenis dengan menggunakan tanda? Jawabannya adalah A. Tagar. Soal ke-13. Apa nama istilah yang digunakan untuk memposting ulang dan membagikan pada pengikut lain? Jawabannya adalah C. Retweet. Soal ke-14. Situs yang berbasis grafis maupun video sebagai konten dominannya disebut? Jawabannya adalah C. YouTube. Soal ke-15. Salah satu contoh media sosial adalah? Jawabannya adalah B. Twitter. Soal ke-16. Apa judul video yang pertama kali diunggah di YouTube? Jawabannya adalah C. Me at the Zoo. Soal ke-17. Kevin Systrom dan Mike Krieger merupakan pendiri dari situs? Jawabannya adalah A. Instagram. Soal ke-18. Pengguna dapat mengatur postingan ke sifat pribadi, istilah yang lebih dikenal disebut dengan? Jawabannya adalah A. Privasi. Soal ke-19. Di bawah ini, yang bukan merupakan aplikasi pesan singkat adalah? Jawabannya adalah C. Twitter. Soal ke-20. Apa yang dimaksud dengan broadcast pada aplikasi pesan singkat? Jawabannya adalah B. Satu pesan untuk banyak kontak. Kuis selesai. Terima kasih telah mengikuti kuis ini. Berapa jawaban benar dan salah kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe.